bayar nih buat lagi benda. Assalamualaikum and what's up guys. Nama saya Razif, welcome back to RHP Movie. So guys, hari ni kita nak apa-apa guys. So, semalam korang dah tengok aku makan Maggi Boba. Bukan semalam lah, hari tu lah, hari tu. Video-video sebelum ni aku ada buat makan boba. Bukan makan boba, Maggi Boba, spicy mee boba. So, hari ni pun aku nak makan Maggi guys. Tapi, Maggi dia pelik sikit. Bukan pelik lah, special. Dia special sikit sebab dia bagi sekali dengan ayak. Tahu, ayak, dia bagi sekali dengan ayak. So, video ni special sikit sebab dia macam, dia benda tu dalam pack combo. So benda ni pun Maggi. So, kalau korang tahu, aku dah pernah makan pun Maggi ni. Aku dah pernah buat dah challenge ni. Tapi aku makan satu sudu tu tau. Kalau apa nak tahu apa, boleh tengok balik video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Video yang tu. So, dia benda tu sama je tapi dia sekarang ni dia bagi sekali dengan pack combo ayam. Apa nak tengok? Meh aku tunjuk kampung meh. Ni dia. Tu dia. Ni. Inilah Debak Limited Halloween Edition Ghost Paper guys. So dekat sini dia combo pack. Nampak combo pack. Teruslah. Yang penting halal. Halal guys, yang penting halal. So, nampak aku dah pernah buat, nampak ni Maggi dia. Yang Maggi dia warna hitam tu, korang tahu Maggi dia warna hitam tu. Lepas tu, so let's kita baca dia punya dekat apa, dekat kotak ni. So aku macam nervous sikit. Sebab tahu kan, macam smart lah. Aku rasa benda ni dah lama dah, tapi aku baru nak buat sebab tak ada masa guys. So, tepi ni belah, so belah kanan aku. Kat sini dia ada tunjuk-tunjuk apa gambar dia. Warning costume at your ni. Okay, so dalam belah tepi dia tunjuk dia punya ghost paper dia 1,000,000 ni. Nampak tak? So sini dia nampak dia punya tu lah. So cool down the spicy chicken ni, ice cola. Uih, ice cool ghost paper cola. So ayak ni pedas kan? Aku, so dia macam bila nak makan benda tu, silap minum ayak lagi pedas. So aku tak tahulah, aku dah standby. Nanti aku tunjuk aku dah standby benda. So kita baca balik belakang. So ini guys, dia punya ayak dia dan bahagian belakang dia tunjuk apa. Nampak? Korang tak nampak, aku pun tak tahulah. Entahlah. So sini dia tunjuk dia punya logo. Lepaslah ghost paper cola flavor drink. Lepaslah ghost paper spicy chicken black noodle. So oh, the collaboration yang ayak dia ni, dia collab dengan Cheers. Betul lah. So guys, tanpa melengahkan masa, jom kita buka kotak dia. Unboxing ya, gitu unboxing. Takut pula nak buka, kena buka elok-elok eh. Macam nak buka guys? Sudah. Macam nak buka eh? Sudah. Panjang pula video ni. Macam ni guys. So, nampak. Macam ni lah buka dia. Kita buka sikit. Buka. Begini guys dalam ni guys. So dalam ni ada dia punya ayak dia. Ni layak dia guys. Nampak? Ni ayak dia. So dalam ni ada dia punya Maggi dia guys. Maggi. So kita tutup balik. Aduh, sayang kotak ni. So benda-benda ni korang boleh dapatkan dekat dekat mana? Dekat 7E berdekatan anda. Harganya adalah RM8.90 sahaja. So korang boleh dapatkan dekat 7E mana-mana. Jadi jual. So guys, jom kita buka dia punya ni terus. Aku dah malas nak satu-satu. Jom kita tu buka. Aku takut video ni nanti makin panjang sebab aku tak makan lagi. So kalau korang tengok dalam video yang lepas, dalam ni ada benda biasa. So dalam ni ada benda yang, inilah ghost papernya guys. So dia bagi dua ni je ghost paper. Dia punya pencah dia, ghost paper dia dengan garpu. So letak tepi.
Dan Maggi dia hitam. Kalau nampak, kalau korang nampak Maggi dia hitam. Nampak tak? Nampak Maggi dia hitam. Okey, ni Maggi dia hitam. So, jom kita terus masak ya. Air dia ni nanti kita try rasa dia punya air. So, jom kita terus masak guys. So guys, kita tunggu. Uish. Warna hitam guys, sayang dia guys. Warna hitam guys, tapi korang tak nampak lah. Memang ayak dia warna hitam guys. So kita tutup. So kita biarkan. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. So guys, aku dah habis. Okay, aku dah masak dah. Okay, tengok ni. Nampak. Nampak, Maggi dia warna hitam. So, jom kita buka dia punya benda. Okay guys. Ni bau dia pun seram tu. Bau dia seram tu. Terkenal sikit tu nombor dah tu. Cik rasa sikit eh. Pedau. Cuba sikit kan. Dia belum banyak lagi kan. Mantap. So guys, aku dah dah letak dia punya ni. So kita kacau. So dalam ni dia tak ada challenge sangat lah. Dia macam aku just nak rasa benda ni je lah. Aku nak rasa benda ni, aku nak rasa air dia je. Tapi sebab dia kena beli pack combo, so kena makan ni juga ah. So dia kena makan semua ah. So dia tak, bukan challenge, aku bukan nak buat challenge eh. Aku bukan nak buat challenge, aku just nak rasa. Nak rasa je. So kalau tak habis, tak. Okay gang, sebelum korang sambung video ni, aku nak bagi tahu, tekan butang subscribe dulu. Kalau korang belum tekan, korang boleh tekan sekarang, okay? Tu je, korang boleh sambung video. Kita, aku rasa kita dah boleh start tapi aku kena buka dia punya ayam ni dulu. Let's kita buka. Dengar bunyi dia. Dengar bunyi dia. So guys, sebelum bau dia. Sebelum kita makan dia punya, ataupun kita makan Maggi dulu, baru kita guna ayam. Macam mana guys? Mana? Mana? So komen dah dulu apa korang nak aku buat. So sebelum aku makan Maggi ni, aku nak korang tekan button subscribe kat bawah tu yang warna merah tu. Korang tekan button subscribe tu untuk support aku guys. So support aku guys, tekan button subscribe kat bawah. So jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa-apa. Pedas tu. Ayak dia. Weh, ayak ni buat lagi pedas. Pedas. Wih guys, aku dah standby. Ice. Dia ada dalam tekak guys. Ambil, cawan.
Aku nangis. Ah. Cepat. Ah. Ayak di panas. So guys, aku tak tahu guys. So aku tak tahu muka aku sekarang macam mana. So korang boleh tengok sendiri muka aku macam mana. So kita makan lagi. Aku tak serik. Sikit guys. Ah. 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 Kau korang tahu ini bukan saya. So guys, aku rasa video aku sampai kat situ je. Aku memang tak boleh habiskan. Mak. Ada lagi, mak. Banyak lagi. Air dia pun banyak lagi sebenarnya. So experience makan benda ni aku nak cerita sikit lah. Aku cerita sikit lah. First kali bila hendak makan Maggi. Dia suruh amino ayak ni. Dia tambah lagi pedas tau. Sebab dalam ayak ni dia ayak cola. Ayak Coca-Cola. Dengan ghost pepper. So aku tak tahu, rasa dia bila minum tu kan, dia rasa gas air ni kan, dia rasa gas. Dia minum rasa macam ayak Coca-Cola, lepas tu nak tiba-tiba dia rasa pedas. Begitu. Aku tak tahu lah dia buat macam mana air ni. Tapi macam tu lah rasa dia. So aku rasa video aku sampai kat sini je. So jangan lupa untuk tekan button like and subscribe. So jumpa lagi korang dalam next video. Assalamualaikum.